Kupu-kupu terbanglah ke sana, bawa berita untukku mangkelana. Setiap rindu membalut hatiku, padamu kupu-kupu aku mengadu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama kupu-kupu malam. Eh, coy. Kupu-kupu aja enggak pakai malam. Oh, enggak pakai malam. Baik, ada yang di sini. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian semuanya? Subreker aku. Sepertinya lama banget kita enggak absen ya. Kita absen dulu yuk. Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Macau, Abu Dhabi, Taiwan, Arab Saudi, Australia, dimanapun kalian berada pokoknya yes, ya. Pasti aku yakin semua subreker aku pasti sehat. Jangan seperti kita ya. Nih ya, kita berdua lagi sakit. Terdengar sekali suara kita memang nggak seperti biasa ya. Ya. Makanya kita kemarin agak nge-break sedikit ya. Tapi kita nggak mau ketinggalan nih, karena nih kali ini sudah berapa besar nih? Tiga besar sekarang nih, tiga besar coy, tiga besar, tiga besar. Berarti tiga besar. Udah keskip banyak banget ya gara-gara kita kurang sehat ini. Yeah, jadi yeah. Kali ini kita mau ngereaksin siapa nih, kupu-kupu? Kali ini kita ngereaksin Novia dari Serang, salah satu finalis tiga besar dan udah Akademi 6. Yang barusan terpilih nih ya, nyanyiin lagu Kupu-kupu. Langsung aja kita tontonin Novia Serang Kupu-kupu. Oh, wow. Oh. Wow. Simpel tapi menarik ya. Ini aksesorisnya simpel tapi menarik yes. Sih. Dan aku suka sama apa musik awalnya nih mengejutkan yeah. Gitu ya kan. Canggih. Oke. Ya nggak maksimal sih, nggak yang wow banget gimana yeah. Gimana ya, tapi masih nice aku bilangnya, nice. Tapi yang nggak yang menggelegar yes. Banget ini, tapi masih kurang apa? Kalau menurut aku nih ya, kita saling berbagi aja gitu yeah. Versi pendengaran aku, kalau lebih halus, lebih santai lagi, mungkin karena yeah. Habis gerak kali ya, jadi nafasnya agak tersengal gitu. Tersengal-sengal itu kalau agak tenang itu masih enak banget yes. Dibawainnya. Cantik loh, sumpah. Cantik banget ya. Ini udah mulai enak nih. Nah, ini endol. Tadi masih ya? Kayak mungkin tadi masih habis nafas, gerak ya, betul. Jadi kedengeran banget dan buru-burunya masih kedengeran gitu. Tapi ini enak banget. Dia kayaknya udah ngambil nafas banyak ya, udah mulai masuk ke lagu udah enak. Dan yang masih ini cantik banget. Cocok sama usianya dia. Gila. Sudah. Hai. Rendahnya enak ya? Rendahnya enak. Aku mau sedang berandungan. Oh, dinamikanya.
Dinamikanya enak gak? Dan cengkoknya gila loh. Yeah. Nih setelah Wulan lahirlah Novia dari Banten. Oh iya, ya. Sama-sama. Sama-sama cengkoknya aduhai ya kan. Aku gak nyangka kalau si Novia cocok juga nyanyinya iya, lagu ini. Betul. Karena aku tahu tipe suaranya tuh bukan tipe kayak Rita Sugiarto kan. Iya. Tapi lagu ini dinyanyiin dengan caranya. Cocok. Iya. Gitu. Itu cantik banget tau. Angelic ya. Aku ngeliat dia jadi inget itu, Tinkerbell-nya di Peter Pan. Peri-peri cantik gitu. Iya, cantik banget, sumpah cantik banget. Kayaknya dia paling cantik deh. Mm-hmm. Di A6. Yes. Kayaknya dari awal dia udah bilang kan, Novia itu ya? Memang, apa ya, materialnya lengkap buat jadi... Yeah. Idola buat jadi artis cantik, iya, muda, iya, suara cuma, juga bagus. Iya, bukan gitu cuma kan. Look doang gitu, tapi iya. Dia punya suara yang bagus. Enak tuh men. Kelana. Iya, begini tuh kan. Dia tahu loh cara. Tembakan nadanya enak tau. Kayaknya dia udah, sebelum nembak nada tuh dia udah siap, oke okay, yeah. gue mau nembak, dan benar-benar tepat yes. Nih, tembakannya. Aduh. Aduh. Enak kan tembakan-tembakannya? Cuma ini kayaknya audio vokalnya kecil banget deh. Iya. Yeah. Dibanding apa? Musiknya ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi bukan kesalahan Novia kalau itu mah. Yeah. Stage act-nya juga oke yes. Banget. Beneran. Dia ininya head voice-nya masih belum terlalu kuat yeah. Sih, ya kan? Head voice-nya masih belum terlalu kuat tapi belting-nya okay. Gitu. Head voice-nya doang yes. Sih ditebelin lagi bagus sih. Gak perlu banyak gerak deh, perasaan dari tadi posisinya di situ terus aja. Ya kan nggak banyak apa ya gerak sana move yeah. Sini tapi Anggun Lee kelihatannya yeah. Di situ aduh kenapa begitu selalu enak.
Dipad itu emang racun ya. Bener kan, Pak? Untukku mengkelana. Nah, disitunya enak banget. Mulai nih biasanya tuh. Hai. Enak tuh. Ya, tepat. Dan dia ini tahu banget apa musik kemana tuh harus ya, gimana nyanyi tuh tahu ya, gitu dia. Mampu tuh cengkoknya. Cengkoknya serem juga loh anak ini. Yes, dan lagu ini juga berat loh. Berat, di awalnya berat, rendah di ujungnya. Iya. Oh. Wih, gila. Gak nyangka kalau usianya masih muda banget, yes, cara membawakan lagunya itu benar kayak dewasa. Sedewasa itu, betul. Aduh. Dan tuh ini tuh momen buat kita mendengarkan suara, yes, penyanyinya. Penontonnya teriaknya kayak di hutan. Harusnya kalian kalau mau teriak setelah selesai nyanyinya, benar-benar itu baru lo mau teriak mau iya, sudah. Enggak, kalian teriak tuh yang kayak yang kayak enggak tahu aturan. Yang geus, Wak. Beneran tuh kalau teriak gitu doang tuh oke. Iya. Kalian dengar deh rekamannya. Teriakannya tuh ya kayak di hutan. Kayak gitu-gitu. Gangguin, sumpah. Kita penonton yang di rumah itu pengen denger klimaksnya, klimaksnya tuh di sini, di saat seperti musik nggak ada, sesahduannya kita mau denger, yes, suara beningnya Novia atau penyanyi lah ya, mau kita denger gitu gimana enaknya. Tapi suara kalian tuh yang teriaknya tuh yang, ya gitulah, kalian bisa dengar sendiri teriakan kalian seperti apa, penonton. Oke kan? Oke loh. Oke loh, dia not tingginya tuh yeah, dijangkau dengan pas semuanya. Pas, betul. Wanggun ya, dance-nya nyanggun loh. Yes. Tuh. Girly gitu. Body language-nya dia oke okay lah. Aku juga bakal kasih standing ovation juga nice sih. Dan jujur sih menurut aku dia ini paket lengkap banget. Ya. Bukan cuma cantik, tapi suara dia juga oke okay banget. Gak jual tampang doang lah ya, ibarat yes, kata ya. Kadang kan ada yang cantik, suaranya kurang, yeah, suaranya menggelegar, tampangnya kurang gitu ya. Kalo kita jujur li aja ngomong ya. Kalau ini, tapi ini lengkap, paket lengkap semua, banget. Ya, dan dia masih muda banget masih dan masih muda, bisa berprogres lagi, lebih bagus, ya, lebih keren lagi. Dilatih lagi, jebret, yes, bisa jadi boom, ya, sesuatu gitu. Kayaknya dari awal aku ngereaksi Novia, memang aku udah pernah ngomong nih paket super lengkap ya, si Novia. Dan sekarang tiga besar Novia bercengger di situ, keren. Yes. Jadi kita lanjut lagi, masih yes, banyak utang kita nih sama Subbreaker kita semuanya. Ya. Ya insya Allah ya, kita bakal turutin lah semua keinginan kalian. Betul. Yang pasti kalian juga harus subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.